Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial cara membuat tulisan warna-warni. Oke, kali ini cukup menggunakan dua aplikasi yaitu Pixai Pro dan Viva Video. Tanpa basa-basi, mari kita lanjutkan. Yang pertama, buka aplikasi Pixai Pro. Sesuaikan dengan contoh. Oke. Speaker digital buat konser kalian dan ini. Kalau saya nggak usah yang bagus cuma konser cukup. Sudah klik centang di atas, kita sesuaikan ukurannya dengan selera. Kalau sudah, tekan efek blend with background. Oke. Sebelumnya harap di set dulu. Dan hit galeri dari gambar tadi normal, kita tekan efek, beri gambar dan pilih gambar galaksi. Saya anjurkan menggunakan gambar galaksi karena gambarnya bagus. Oke, pilih satu centang, kita sesuaikan dengan ukuran font harus tertutup. Kalau sudah, centang tekan tik-tik di atas, blend mode yang paling bawah. Kalau sudah, centang no karena tidak meng-save. Sekarang di-save di export. Save picture album Pixai Pro. No, harus tekan no, jangan yes. Dan kita selipkan beberapa angka agar tidak sama dengan yang tadi. Sudah, kembali lagi kita buat seperti tadi, sama tiga gambar saja. Gambar aja supaya efeknya lebih bagus. Efek gambar. Maaf. Setelah itu kita lanjut ke aplikasi Viva Video. Saya anjurkan menggunakan Viva Video yang Pro. Di deskripsi ada link tinggal download karena Viva Video Pro ini gratis. Oke. Kita tampilan slip. Kita pilih gambar Viva Pro. Jangan lupa subscribe. Kan banyak tapi jangan sama. Kalau sudah, kan selesai. Kita atur dengan tema. Tidak usah diberi tema. Non. Sekarang durasinya cepatkan.
sekian tutorial dari Cholkes Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.